Halo teman-teman musik lover, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ruang Musik Denny Barnas. Bersama saya Denny Barnas. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung dan mensupport channel ini. Semoga dukungan dan support teman-teman musik lover mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa umur yang panjang, diberikan kesehatan, limpahkan rezeki yang barokah dan ilmu yang bermanfaat serta dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada teman-teman musik lover yang belum mendukung channel ini, saya berharap teman-teman musik lover untuk mendukung channel ini dengan mensubscribe, share, like and comment di channel ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya juga akan memberikan reaksi untuk yang bagian kedua, karena yang di part awal itu masih banyak kekurangan dan juga banyak komen dari teman-teman musik lover di mana suaranya kurang kenceng, suara Kang Denny kurang kenceng katanya. Jadi kurang jelas untuk informasinya. Makanya kali ini, pada kesempatan kali ini, saya coba lagi untuk memperbaiki audionya dan sekaligus menambah informasi yang kurang-kurang mengenai grup band yang sekarang lagi naik daun atau naik peringkat atau juga naik klasmen, yaitu Voice of Baceprot. Oke, POB itu terdiri dari, seperti kita ketahui, terdiri dari 3 orang personilnya, yang terdiri dari Marsha Pirda pada gitar dan vokal, Siti pada drum, dan juga Widi pada bass. Saya ketemu adik-adik ini sebetulnya di rumah keluarga saya, yaitu waktu itu istri saya dan anak-anak saya di sana. Kalau saya tinggal di Bandung karena istri saya juga merupakan penyanyi dan juga anak-anak saya senang musik. Makanya waktu itu di tahun 2016 saya membelikan seperangkat alat musik dan membuat studio di sana. Nah, di sela-sela aktivitas kita, istri saya ternyata kedatangan tamu, yaitu ketiga anak-anak yang sekarang itu ternyata namanya grup POB, yang dibawa oleh seorang manajer yang berdarah dingin dan bermental baja sepertinya, itu Abah Erja. Tidak terlepas dari pengelolaan atau sentuhan tangan dingin dari Abah Erja, istri saya juga termasuk selalu memberikan dukungan, support dan arahan kepada mereka. Karena waktu itu Abah Erja juga berprofesi sebagai guru bahasa Inggris dan istri saya juga berprofesi sebagai guru bahasa Inggris. Mereka kenal dekat, makanya sering sharing bagaimana tentang perkembangan kedepannya mengenai musik-musik daripada ketiga anak ini. Menurut sumber yang bisa dipercaya, sebetulnya si grup Voice of Baceprot ini awalnya adalah merupakan suatu kelompok musik bergenre religius, yaitu kalau yang lebih terkenalnya mungkin Tagoni, karena mereka
berasal dari sekolah yang bukan sekolah umum, yaitu sekolah sanawiyah. Di sana mereka mendirikan kalau nggak salah 9 sampai 12 orang dalam kelompok. Selepas dari latihan semuanya berjalan, ternyata seiring berjalannya waktu ke 9 atau si grup Tagoni ini pada bubar dan mengundurkan diri, maka tinggal tersisalah ketiga adik-adik ini, yang diantaranya Bayi Siti, Marsha Pirda, dan Widi. Mereka sepakat untuk tetap bertahan di musik dan mendirikan musik yang ternyata jauh tanah ke langit, dari Tagoni ke metal. Entah datang dari mana itu dia wahyunya, sampai mereka bisa begitu 360 derajat berubah dari genre yang Tagoni bergenre religius ke metal. Nah, tapi berkat keuletan atau keinginan mereka yang kuat, atau juga karena memang mereka juga dengan melihat situasi perkembangan musik tanah air waktu itu, mereka membaca dan mencoba mengaplikasikannya ke skillnya masing-masing. Berbicara masalah skill, pada saat datang ke studio saya ke rumah di Cikajang, Garut, dia sudah nampak sebetulnya talentanya yang cukup kuat, terutama di Siti. Main drumnya kalau secara umumnya, main drum walaupun sesulit apapun kan agak masih bisa ditiru, masih bisa ditulis, masih bisa dibaca, masih bisa dimainkan. Tapi di dalam performa Siti, dalam skill Siti, Siti memiliki kelebihan lain. Satu contoh misalnya, waktu itu kan di saya selalu pakai double pedal karena musik-musik metal selalu identik dengan double pedal. Tapi Siti enggan memainkan double pedal. Dia bilang, "Siti," saya bilang, "pakai ini double pedalnya ini." Dia bilang, enggak bisa atau enggak suka gitu. Jadi dia double pedalnya dengan cara slide. Jadi dia lebih senang memainkan slide dibanding dengan menggunakan double pedal. Dan cara bermainnya juga cukup unik. Nah, selanjutnya Widi. Widi main bassnya cukup nereleng. Wah, kenceng, tapi diibarat istilah mah lekoh lah kalau di kopi mah gitu ya. Nah, Widi udah keren juga, termasuk Pirda. Pirda juga main gitarnya awal-awal masih seperti biasa-biasa aja, cuman dia secepat kilat bisa tumbuh kembangnya sangat-sangat-sangat cepat. Jadi menurut saya, kesimpulan saya, mereka skillnya sudah di atas rata-rata. Beberapa bulan atau tahun kemudian saya kurang begitu memperhatikan mereka karena saya di Bandung, bolak-balik Bandung Cikajang. Saya selalu dengar dan komunikasi dengan istri waktu itu. Mereka diundang ke Jakarta ke salah satu televisi swasta, diundang wawancara di Deddy Kobuser di Hitam Putih, dan di terus keliling waktu itu masih di seputar Indonesia. Ketika saya mendengar POB berkenalan dengan Raffi Ahmad dan selanjutnya dikenal oleh Kang Arman Maulana dari Gigi,
dengan Dewa Bujana, Kang Arya Baron almarhum, saya sempat, wah kalau sudah dipercaya atau dekat dengan orang-orang semacam Arman Maulana, Dewa Bujana, Arya Baron almarhum, Thomas Ramdan, Gusti Hendi, berarti sudah punya nilai tambah tertentu. Apalagi setelah itu saya baca-baca dari media sosial, Siti bisa berdekatan dengan Jering SID, Superman Is Dead, dengan Eno Netral, yang kita ketahui bahwa mereka adalah drummer-drummer Yahud papan atas ya di Indonesia. Saya yakin bahwa grup ini bakal booming ke depannya. Nah, kembali lagi ke asal-usul dari mereka. Saya sempat sering bingung dengan istri karena komunikasi, bahwa sebetulnya apa sih yang ada dalam diri mereka dari ketiga anak-anak ini sehingga mereka bisa secepat itu dan diakui. Awalnya kan diakui oleh teman-teman musisi papan atas di Indonesia, selanjutnya mendapat interview dari berbagai acara di televisi swasta. Nah, apakah karena hanya karena mereka uniknya dengan ikon berjilbab, grup wanita metal berjilbab, atau memang ada unsur-unsur lain gitu? Nah, dari situ saya berpikir memang dari situ ada satu keunikan. Memang saya menilai bahwa dengan adanya wanita-wanita yang berjilbab membawakan musik metal itu suatu hal yang baru, inovasi. Yang jelas bagi mereka, setahu saya, ketiga anak ini sangat sederhana, sopan santun, bager, ramah, nurut, terutama Siti. Siti itu selalu mencari apa yang kurang atau selalu sharing dengan siapapun, termasuk dengan saya, dengan Eno Netra, dengan Jering SID, dengan siapapun, dengan Kang Arman Maulana, dengan Kang Dewa Bujana, dengan siapapun. Jadi dia enggak bauan lah. Pokoknya yang penting dia mah tiluanana itu malang prang. Ketiga anak ini malang prang, tapi dengan malang prang yang positif. Nah, makanya ketika saya pakem 4 tahun ini, loh kok tiba-tiba saat-saat ini PUB semakin naik gitu. Kadang-kadang di sela-sela saya di komplek gitu, ngumpul sama bapak-bapak, ngobrol-ngobrol sambil ada yang remi, catur, ada yang gaple gitu. Yang ngomong, Kang Denny, kenal enggak? Itu ya grup 3 orang dari Garut, POB, keren, bagus. Saya cicing, pura-pura enggak tahu. Udahlah, dalam hati, oh, itu memang sempat merupakan satu, pernah saya berikan beberapa nasihat lah, jangan, atau sharing ilmu dengan mereka. Yang jelas dengan meningkatnya atau berprestasinya sekarang grup Voice of Baceprot atau VOB ini ke kancah dunia dengan melakukan tour ke Eropa, ke dunia, itu merupakan hal yang luar biasa, hal yang sangat dibanggakan ya, terutama oleh kedua orang tuanya, keduanya oleh masyarakat Garut, masyarakat Jawa Barat, dan negara Indonesia.
Bayangkan saja satu grup, sebuah grup yang notabene masih anak-anak, masih remaja, masih cukup belia lah kalau saya boleh katakan, itu bisa tampil di Wacken yang merupakan festival open air terbesar di dunia, yakni di Jerman. Itu merupakan festival open air musik metal terbesar di dunia, di Jerman, yang pada awalnya didirikan pada diawali pada penyelenggaranya tahun 1990 dengan mendatangkan band-band dengan nama besar dunia. Ini Voice of Bacheprot yang dari Banjarwangi, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut, bisa tembus ke sana. Sukses buat Voice of Bacheprot. Jangan lupa terus sederhana. Semoga kalian tetap berprestasi untuk Indonesia. Di setiap penampilan di negara manapun, di Perancis, di Belanda, di Jerman, di Amerika, mereka selalu membawa harum nama Indonesia dan selalu menyebut nama Indonesia. Berarti Indonesia itu telah hadir dengan tampilnya POB di sana. Tapi sampai saat ini saya belum kedengaran Indonesia hadir, negara hadir untuk POB. Jangankan negara, pemerintah Jawa Barat juga belum. Tapi mudah-mudahan ini merupakan curhatan dan penting bagi negara untuk selalu memperhatikan orang-orang yang berprestasi di kancah dunia. Bukan hanya olahraga olimpiade atau bulu tangkis atau sepak bola yang mendapat perhatian atau mendapat reward, bonus, tapi ini juga anak-anak yang terjun di dunia musik yang membawa harum nama Indonesia, negeri Indonesia, negara Indonesia, nama bangsa. Itu juga perlu perhatian. Semoga Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan juga Gubernur, Bapak Gubernur Jawa Barat, Kang Emil, menonton dan mendengar reaksi dari saya saat ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu tetap mendukung POB dan POB selalu tetap jaya. Bravo POB. Salam metal. Yuk kita simak aja videonya dari Voice of Bacheprot from Indonesia live in Wacken, Jerman. Check it out. Simak, dengerin soundnya atau cara bermainnya, City.
Yeah.
hasil maksimal. Dan berapa voice obat cepat? See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's really a great time. Thank you so much. And see you next time.